Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, ha, korang nak tahu tak? Aki Dos kena reject dengan crush dia. So, kalau korang nak tahu, dekat TikTok dia banyak sangat update pasal crush. Siapakah crush dia? Jom kita hari ni nak react TikTok Aki Dos. Malam Aki dah react TikTok Afi Kentang. Oh, ramainya suka. So, Aki nak react TikTok Aki Dos pula. Sebab dia ada berita hangat kan. Bukan berita hangat ke hangit? Entahlah nak. So macam biasalah, kita duduk kat sini. Oh, ni dah macam cantik dah. Sekarang ni cuacanya sangat cantik. Tak nampak pula. Cuacanya sangat okey lah. So tak ada hujan-hujan. So dia tak ada gelap-gelap. Ha, cantik kan? Cantik kan? Okay. So mari kita react TikTok Aki Dos. So kepada yang baru masuk TikTok channel Aki Zulkifli, jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Pergilah subscribe, pergilah like, pergilah share-share video Aki. Penat Aki buat video hari-hari. Kalau buat video hari-hari tak ada orang tengok, rasa macam shock sendiri tau. Tapi tak apalah, ada je yang tengok kan. So ada yang tak tengok video yang latest pun, dia orang tengok video yang dulu-dulu. Sebab ada yang kata dia hari-hari tengok YouTube. Sebab YouTube Aki kan terlampau banyak, jadi dia tengok video yang lepas, video yang dulu, banyaklah video. So korang ada banyak pilihan lah. Kalau tak nak tengok ni pun, boleh pergi tengok Aki Zulkifli Gaming. Okay, so mari kita tengok TikTok Aki Dos ni sekarang. Okay, dalam 3, 2, 1, toropopom. Okay, di sebelah ini sekarang ada TikTok Aki Dos. Semalam Afi Kentang. Hari ni kamera tolong jangan nak fokus-fokus eh. Tempat lain jangan nak fokus-fokus tempat lainnya. Fokus muka saya. Okay, so kita boleh nampak. Ini TikTok dia dah lama kan kita tak tengok TikTok dia. Ada banyak sangat ni. So kita tengok yang paling-paling latest. Yang paling latest ke? Boleh lah yang paling latest lah, yang dia tengah heartbroken sekarang ni. So ini, oh dia macam, kok kamu itu setia. Dia Indonesia punya tu bahasa lah. Apa meledak? Macam tu je. Itu biasa-biasa je. Yang ini time dia dah move on Aki rasa. So kita tengok. Korang tengok eh, dia punya komen tu ditulis bagi tips move on. Aku penat sedih. Oh, dia penat sedih. Dia penat sedih ke? Korang rasa dia penat ke dia sedih? Tapi nampak macam happy je muka dia kan? Buat TikTok. Oh, pencinta wanita. Tapi kau buaya. Okay, kita cuba baca komen. Reply lah TikTok dia. Tapi dia tak ada tanya aku pun. Kau ni memang degil lah. Aku dah kata Linda. Ada Linda. Oh, yang ini kawan dia lah. Si Shera tu. So, kita orang semua ship Akidah dengan Linda. Linda tu ada seorang perempuan tu lah. So, dia kata jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. So, dia sedih-sedih lah sebab crush dia reject dia. Crush dia ialah Kuku. Kuku tu famous lah. TikTok famous. Lepas tu, yang ini pun dia kata semoga berbahagia ya. Ha, dia punya caption dekat situ, semoga berbahagia. Dia nak kata orang tu berbahagia. Orang tu nak single. Kau pula terkejut-kejut dengan dia. Okay. Oh, lepas tu dia macam sedih-sedih. Oh, lo sedih. Alishian. Alishian. Lo baby Faris. Bukan baby Faris. Baby Aki Dos. Alah, Aki dah lama tak jumpa baby Faris kan? Nanti kita buat video dengan baby Faris. Okay. Dia sendol kasyang, sendol lebih. So, dia buat TikTok macam perempuan tu buat. Perempuan tu buat trend itu, dia ikut trend itu. Dia macam suka orang tu semua benda kan? Jadi, dia ikut semua benda. Dia kata tak dapat tidur je. Yang ni dia tak dapat tidur sebab masa tu dia dapat live dengan perempuan tu. Suka lah dapat apa? Live dengan crush. Crush ni nama apa eh? Mira. Mira. Kemarin suka lagi ya. Tapi dia punya suka tu sementara saja ya. Suka-suka di dunia saja sementara semua tu. Tiba lah jadi Pak Ustaz buat apa. So dia dapat live dengan orang tu, dengan crush dia. Dia suka. Lepas tu crush dia kata tak nak dia. Lepas tu dia macam patah hati lah tu, yang dia buat TikTok sedih-sedih semua. Macam Akil. Akil punya TikTok sedih-sedih pun sebab Akil nak guna CapCut. Akil
scroll-scroll CapCut, ada banyak sangat apa template-template yang best-best. Itu yang aku buat dia yang sedih putus cinta. Lepas tu Abang Syah tanya, kau ni bercinta dengan siapa? Kau putus cinta ke apa ke? Dia kata, aku nak main-main guna template CapCut tu. Seronok dia punya apa, dia punya tu memang lawa lah. Lepas tu Aki pun kejap-kejap post pun guna CapCut. Korang pergilah follow TikTok Aki Zulkifli. Sekejap lagi lah Aki tunjuk TikTok Aki lagi. Yang ini dia tulis tabah ye Akidus. Maksudnya dia baru kena reject. Perempuan tu tak layan dia. Tapi dia beria. Macam tu lah. Lepas tu dia jeli-jeli lidah kenapa? Oh itu style dia lah. Ya kalau macam ambil gambar. Aki rasa macam Aki pelik betul lah. Kan? Korang bayangkan tu, dia dia ambil gambar Aki. Dia kalau jeli dia sikit, nampaklah comel sikit. Dia kalau macam Aki tak tahulah, muka Aki buruk betul kalau posing macam tu kan. So kita baca komen ya. Handsome lagi aku. Eh ni kuku. Dahlah Mira kata anak dia nanti kening macam cincin. Sebab dia kan kening tebal kan. Aki tu kening tebal, macam Aki pun kening tebal. Lepas tu orang tu kata pun kening dia tebal, dia kata tak nak anak kening tebal. Okay ni muka Akidos yang dulu. Ni dulu ya muka dia. Macam tu. So bila dia besar dia jadi macam mana? Sami pergi apa khabar? Dah besar lah. Dah tembam. Akidus marah kalau orang panggil dia tembam tau. Dia akan exercise supaya dia kurus. Dalam family Akil paling kurus Akil kot. Afiq Kentang kot. Afiq Kentang dia kecil lagi, tunggu dia besar lagi nanti dia lagi gemuk kot. Taklah nak. Okay. Senyum ajalah ya. Ini dia tunjuk-tunjuk gambar-gambar dia je lah. Okay ini. Ini pun dia ikut trend apa CapCut. Macam tu Aki pun boleh buat. Dia macam cantik kan template ni. Lepas tu rasa macam nak guna. Lepas tu macam tak ada kena-mengena dengan diri kita. Tapi nak guna suka hati kita lah kan. Lepas tu Aki Zulkifli fans dekat TikTok semua kata kita orang dah tak ada job dah nak edit-edit video Aki. Sebab Aki dah pada edit sendiri. Yelah sebab dulu kan susah nak mengedit. Nak edit pun guna apa light motion. Lepas tu ada yang kena isi sendiri macam leceh. Sekarang ni CapCut ni sumpah senang gila nak edit. Letak je video, letak gambar dah siap. Macam tu je. Okay so next. Yang ni dia kata hi. Dia kata hi, lepas tu hati dia broken. Dia patah hati. Lesian padan muka. Macam tu je lah Akidu. Mari kita baca komen ya. Tak apa, nanti kita pergi healing sesama. Oh Afiq Kentang. Oh Afiq Kentang di komen, dia kata nak pergi healing sesama. Afiq Kentang pun baru putus cinta. Nampak dia orang semua broken. Semua tengah broken. Akidu setengah broken sebab kena reject. Lepas tu Afiq Kentang baru putus. Atib Zulkifli dah bahagia bersama bini dia. Akil ni nak broken. Aki pergi template, cari template kekat sedih-sedih Aki post. Macam Aki seiring bersama adik-beradik. Aduh hai. Lepas tu itu je lah. Oh lepas tu kan hari ni Aki ada tengok TikTok Afiq Kentang. Dia post lagi satu TikTok hari ni. Dia menangis. Afiq Kentang menangis. Korang tengok eh. Dia menangis 3 AM 3 pagi lah. Dia nangis memikirkan what did you do to deserve such a good friend. Oh macam dia bersyukur lah dapat kawan-kawan yang baik dengan dia. Selama ni tak ada kawan kot. Kawan dia tak baik kot selama ni kat sekolah. So bila dia dapat kawan-kawan gaming dia, dia banyak kenal kawan dia dekat Discord. Nah, Discord tu yang apa budak-budak main tu kan. Dia main game itu ini. So menangis. Dia menangis. So dia macam bersyukur lah dapat kawan macam tu kan. Kawan dia baik-baik ya. Kau jangan nak macam-macam dengan adik aku ya. Macam kawan-kawan ni kan, Aki dah melalui dah fasa-fasa kawan-kawan yang macam buat itu, kawan buat ini. Dah Aki dah termalas dah nak fikir pasal semua tu. Dulu macam Aki sedih lah. Macam kawan ni lebih ke kita. Ini kawan itu macam ini, kawan itu macam ini. Kawan itu buat kita, kawan itu lupa kita. Pergi mampu sama dia. Sekarang Aki dengan diri Aki je. Nak kawan-kawan, tak nak kawan sudah. Macam tu je. Ada masa kita borak. Tak ada masa, tak ada borak lah. Bila masa free, kita jumpa. Tak ada free, tak jumpa. Macam tu je, Aki tak kisah. Jadi kita tetap kawan. Ada orang macam, tak chat nanti, dah tak kawan.
Macam tu pula pemikiran dia. Macam bila kita dah besar ni, kita boleh tahulah semua orang sibuk dengan hidup masing-masing. Semua orang ada komitmen, ada kerja. And Akil ada ramai lagi kawan. Kawan-kawan dekat U, kawan-kawan dekat Matrik dulu adalah sikit. Tapi kawan-kawan Matrik Akil tak kawan sangat lah. Biasa-biasa je. Ada beberapa kawan, ada yang tak. Sebab Akil Matrik tu Akil tak suka. Kawan-kawan dekat USM banyak. Macam tu lah. Kawan-kawan dekat sekolah Cina dulu adalah sikit-sikit macam tu. So ada masa adalah, tak ada masa tak adalah. Macam tu lah, sebab semua dah besar kan. So next. Okay, dia pakai baju Argentina. Oh, ni masa ni Argentina lawan apa benda lah? Lawan Morocco eh? Ya kot, tak ingat lah. Lepas tu Argentina menang. Sekarang ni Argentina dah menang. Messi menang kan, Messi. Oh ni, dia tahu kuku reject. Diam aja. Oh, ni lah time ni lah dia kena reject. Kena reject. Lepas tu kan, tak tahu kenapa TikTok ni macam ni. Okay, lepas tu kan perempuan tu pun komen. Perempuan tu kata, sabar ya. Dia pun kata, kita teman sajalah ya. So, orang tu tak nak dia, dia nak orang tu. So, tak dapatlah ya, sabarlah ya. Macam tu je. Lepas tu menimbun pula yang apa, gosip-gosip pasal dia dekat TikTok. Macam tu je lah. Dia kata, hai kuku. Daripada start ni lah video ni lah, orang kata Akidus suka orang tu. Lepas tu orang tu tak nak dia, orang tu reject dia. Lepas tu dia sedih. Macam tu je lah ceritanya. Crush reject dia. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Lepas tu perempuan tu pun komen, Mira tu komen, kau nak apa? Job Elsu. Masa tu dia tengah sakit. Itu je lah. Lepas tu ada satu satu video lagi. Mana eh? Kan yang di live Akidus live dengan orang tu lah, dengan Mira tu lah. Ini kot. Macam ni lah, dia live dengan orang tu. Tapi Mira tu dia tak tunjuk muka dia. Dia kena reject. Kau tak marah tadi kan? Kau dah tak marah kan, tengah cakap baik-baik ni. Sweet betul eh. Kau jangan marah aku tau. Dia kata jangan marah dia. Sebab masa tu Akidus tengah live. Lepas tu dia nak invite Mira tu untuk live sama-sama. Lepas tu dia kata kau jangan marah aku tau. Marah aku tau Mira. Lepas tu Assalamualaikum. Time ni lah dia live sama-sama. Mana ada aku reject kau sebab kau lembut. Tapi kau reject aku sebab apa, kena aku tebal? Sebab ada orang kata orang ni apa, kuku ni, Mira ni, nak panggil kuku ke nak panggil Mira eh? Kuku ke Mira? Kuku TikTok dia Mira nama dia. Kuku lah. Tapi sebab nama dia famous dengan kuku kan. Kuku ni. Tapi kenapa kuku eh? Sebab dia suka buat ni kot. Apa apa yang pandai panggil tu? Medical pedicure lah. Dia suka buat benda tu kot. Sebab tu nama dia kuku. Entahlah nak. Lepas tu bukan, kening aku pun tebal. Bukan, kau okay. Dia tak kena reject sebab kening tebal. Tapi habis tu sebab apa? Itu aku marah orang. Sebab tu aku cakap macam gitu. Okay, lepas tu kita sambung. Lepas tu tak boleh nak garang sikit. Lepas tu Akidus mengajuk. Macam dia macam nak nangis. Dia nak menangis je. Jangan selalu menangis je. Gugur nanti kening tu. Dia kena orang, kena reject. Macam tu je. Aku reject sebab aku nak single. So dia nak, dia reject Akidus sebab orang tu nak single. Orang tu muda lagi. Akidus tak sabar nak kahwin. So begitulah ceritanya. Tapi orang tu tak nak kau dah lah. Dia nak single. Boleh je crushkan kau kan? Orang tu nak single. Aku tak tahulah kau tu ikhlas ke tak crushkan aku. Aku dalam. Okay dah, tak nak dengar baby dia orang bercinta. Dia orang tak bercinta pun. Dia macam apa, dia kena reject lah. Gitu saja. So kesian Akidus. Okay, so aku nak buat thumbnail kejap. 1, 2, 3. Dah. Okay, dah stop dia. Okay lah. So Akil ni tak tahu nak buat video apa lagi. Sebab Akil dah banyak sangat buat video.
Dah nak react siapa lagi? Akidus sampai kentang, Akidus sampai kentang. Itu je lah. Takkan nak react apa? Akil punya TikTok sendiri. Akil punya TikTok nantilah. Akil ada masa Akil react TikTok sendiri pula ya. Yang paling latest. So, kepada semua orang. Apa yang nak cakap? Tak tahulah nak cakap pasal crush ni. Dahlah. Korang budak-budak lagi yang tengok ni semua budak-budak. Bukannya yang tua-tua kan? Entahlah nak. Korang cuba komen kat bawah. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Yee! Macam tu je lah. Akidus kena reject dengan crush. Kesian. So, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan on notification. Ting-ting-ting-ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Mesti Akidus marah Aki kejap lagi. Kau ni macam tak ada benda lain kau nak buat video. Kenapa kau nak kena mengena aku lagi? Oh, mesti dia marah aku macam tu. Dia peduli apa? Ini YouTube aku bukan YouTube kau. Okay, bye.